Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila saat ini Anda sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi atau berharap agar kondisi keuangan Anda lebih baik, atau Anda memang ingin kelimpahan rezeki dari Allah, maka alangkah baiknya jika Anda mengamalkan doa lancar rezeki Nabi Sulaiman seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Bagaimanakah bunyi bacaannya? Sebelumnya, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, bunyi bacaan doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tiada dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Sahabat yang budiman, demikianlah bunyi bacaan doa lancar rezeki Nabi Sulaiman. Doa tersebut bisa Anda amalkan selesai menunaikan sholat fardu. Namun akan lebih baik lagi jika Anda aktif menunaikan sholat duha dan membacakan doa tersebut setiap hari. Meski demikian, semua doa tersebut tentu mesti dibarengi dengan usaha, ikhtiar, dan kerja keras. Sebab kekayaan tidak mungkin akan jatuh dari langit tanpa Anda mengusahakannya sendiri. Peran doa hanyalah permohonan kepada Yang Maha Kuasa untuk melancarkan datangnya rezeki. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.